Jadi satu nggak apa-apa ya? Dua biji? Dua biji. Apa? Jadi Supasut sama Choco Cheese Stick. Buat teman-teman yang mau merintis usaha, kata motivasinya seperti apa, Mas? Kata motivasi dari saya, di dalam hidup tidak ada kata gagal, yang ada hanya belum sukses dan berhasil. Jadi tetap semangat, jangan menyerah. Ini ada cabangnya, Pak? Ada. Selain di sini ada juga di Royal sama di Korem. Berarti ada dua cabang, ya? Iya. Tiga sama pusat ini, ya? Iya. Kalau omsetnya berapa? Kalau untuk satu harinya bisa nyampe 6 atau 5. 5 sampai 6 juta? Iya. Ini lebih UMF Surabaya ini, Mas. Iya. Ini hitungannya hari, Mas, ya? Itu per hari. Per hari, ya. Ini proses bikin supasupasnya. Iya. Isiannya apa aja sih, Mas, ini, Mas? Isiannya ada wortel, sosis, ayam, jagung manis, keju, sama jamur. Sama jamur, ya? Iya. Ini bikin adonan di mana, Mas? Di rumah, ya? Di rumah. Oh, ini dengan Mas siapa ini, Mas? Adit. Mas Adit? Iya. Saya dari mana, Mas? Saya dari Sidoarjo. Sidoarjo, ya? Taman Sepanjang. Taman Sepanjang. Tapi nggak malam mingguan ini, Mas, ya? Ini kalau oven berapa lama sih, Mas, matangnya ini kalau di oven? Kalau di oven sekitar 15 menitan. 15 menitan, iya. Ya. Nah, ini kan dikasih adonan nih, isiannya, Mas, ya? Iya. Terus dilapisi? Dilapisi sama pastry. Pastry, ya? Iya. Kayak mirip kulit ini, Mas, ya? Apa ya? Kayak kulit lumpia gitu? Iya, hampir. Bukan, ya? Bukan. Malam ini bawa berapa lembar kulit pastry, Mas? Malam ini kulit pastry ada 7 kotak. 7 kotak, ya? Iya. Berarti satu kotak isi? 46. 46, ya? Ini jajanan khas mana nih, Mas? Sup-sup itu, Mas? Khas luar. Khas luar, ha? Khas Itali. Khas Itali, ya? Pernah ke Itali, Mas? Belum. Oh, belum pernah. Ini habis berapa porsi, Mas, ini, Mas, lakunya nih, Mas? Kalau untuk Mas sampai sekarang habis 1,5 panci, Mas, Jan. 1,5 panci, ya? Masya Allah. Ini mulai buka mulai jam berapa ini, Mas? Buka mulai jam 4:30. Jam 4:30. Iya. Pagi. Sore. Oh, sore. Iya. Sampai jam, kalau malam Minggu jam 11, kalau hari biasa jam 10. Saya jualan malam aja, Mas, ya? Iya. Kalau untuk Minggu, pagi. Kok pagi buka, ternyata, ya? Kalau untuk hari Minggu aja. Khusus hari Minggu pagi, Mas, ya? Iya. Oke. Jadi setelah dikukus, biar ngembang gitu, Mas, ya? Iya. Dikasih telur, biar bisa ngembang. Dikasih telur, ya, ngembangnya, ya? Satu loyang jadi 9, Mas, ya? Satu loyang jadi 9. Oke. Jadi setelah ini diolesi, Mas, ya? Diolesi sama telur. Sama telur dicampur apa, Mas? Dicampur susu. Susu, ya? Iya. Ini biar ngembang gitu, ya, Mas? Iya. Yeah.
itu dikasih keju, parutan keju ya. Iya. Terakhir dikasih oregano. Oregano ya. Iya. Ini udah selesai Mas ya? Udah. Tinggal masukin oven ya. Aduh, belum dibalik. Ini udah matang ini Mas ya? Ini nanti dinaikkan ke nomor 2. Ini nomor 2? Iya. Ini nggak langsung ini Mas ya, langsung dikeluarin, nggak langsung nggak dijual nggak? Nggak, nanti dinaikkan nomor 2 tuh. Ini nomor 2. Permisi. Oh. Iya. Yeah. Nanti kalau ini ada nunggu berapa menit gitu? Kalau di bawah 10 menit, yang di atas 5 menit. 5 menit ya. Yeah. Yeah. Jadi total semua 15 menit. Iya. Yeah. Okay. Ini yang isian sup-sup Mas ya? Iya. Yeah. Ini dari apa Mas ini Mas? Yang itu ada sup, dalamnya ada sosis, ayam, wortel, jamur, sama jagung manis. Sama jagung manis ya. Oke. Dan di sebelah sini Mas. Dan di sebelah sini ada sup coklat, dalamnya coklat ya. Iya. Coklat. Dalamnya sup coklat nanti dikasih sama kacang almond. Oke. Dan ini sama. Sama yang sup di sini. Oh, sama. Kalau yang ini Mas, apa ini Mas? Kalau yang ini kacang almondnya. Kacang almond. Iya. Ini seresnya ya. Ini mesisnya. Iya. Ini kalau misalnya rasa coklat berapa ini harganya? Harganya satu porsi 17.000. Iya, satu porsi. Tapi yang best seller yang mana? Yang best seller yang Zupa Sup Cheese. Zupa Sup Cheese. Cheese ya. Iya. Saya beli yang best seller Mas ya. Ya. Kembali. Aku yang 15, Mbak. Ya, sebentar ya. 34.